dorong. Sahur kamu ini ya? Sahur toh. Akhir-akhir cepat nakim. 3 unit alat berat dikerahkan PUPR Kabupaten Lampung Barat untuk menangani pasca longsor KM-17 Pekon Kubu Perahu Lampung Barat Kamis tanggal 21 Maret tahun 2024. Kopral Kepala Aprizal Heryadi Babinsa Koramil 04 Balik Bukit Kodim 0422 Lampung Barat, menjelaskan walaupun antrian kendaraan terpantau panjang baik roda 2, roda 4, roda 6 atau lebih jalur saat ini, bisa dilintasi kendaraan jalur terpantau lancar dan aman, namun kita tetap memberlakukan buka tutup, jelas Aprizal. Suhartato, Liputan Trans Live STV, melaporkan dari KM-17 Jalan Lintas Liwakrui Pekon Kubu Perahu. Oke, oke.